So, yang pertama tu, soalan yang pertama tu, padankan setiap yang berikut dengan betul. Okey, sekarang kita berada dalam bab 9, itu bentuk geometri tiga dimensi. Bentuk geometri tiga dimensi tu maksudnya kotak tu korang nampak bentuk segi empat tepat tu. Segi tempat tepat tu bentuk dua dimensi. Dua dimensi. Ataupun bentuk geometri dua dimensi. Kalau korang nampak kotak, kotak yang korang nampak tu, itu adalah tiga dimensi. Bola. Korang nampak bola bentuk bulat kan? Tu tiga dimensi. Tapi kalau nampak bulat sahaja, bulatan nanti kita buat lukisan kat depan tu, itu adalah dua dimensi. Okay. So bermakna, okay, bentuk segitiga tu dua dimensi ke tiga dimensi? Dua dimensi. Kan? Kalau yang bawah tu silinder, tiga dimensi. Lepas tu bentuk pentagon, dua dimensi. Yang bawah tu pentagon juga, dua dimensi. Ni baru saya cerita tadi kotak kan? So, bentuk dia, tiga dimensi. Okey, namakan, okey, nombor dua tu, namakan bentuk geometri objek yang berikut. Okey, A tu piramid. Dah, dah tulis. Yang kedua, cone. Yang ketiga, sfera. Yang D tu prisma. PRISMA. E tu adalah silinder. Okey. Ha, yang ni kita nak jadikan nota lah. Sebab tu yang kita kena isi ni. Okey, seterusnya. Ini kena hafal ni kalau jadual ni. Dia ada bagi permukaan rata, dia ada bagi bucu, dia ada bagi sisi, dia ada bagi permukaan melengkung. Okey. Bentuk apa yang ada enam permukaan? A itu adalah kubot. KUBOID. Kubot. Dia ada enam permukaan rata, lapan bucu, 12 sisi, kosong permukaan melengkung. Seterusnya kita ada cone, satu permukaan rata yang tapak dia kan. Satu bucu kat atas, aiskrim-aiskrim. Satu sisi, sisi yang kat dekat bulatan. Lepas tu kita ada satu permukaan melengkung yang korang pegang tu kan. Okey, seterusnya yang C tu silinder. S-I-L-I-N-D-E-R. Silinder. Silinder dia ada dua permukaan rata. Kosong bucu. Dua sisi. Dan satu permukaan melengkung. Okey. Piramid tempat Fir'aun. So kita ada lima permukaan rata, lima bucu, lapan sisi dan kosong permukaan melengkung. Lepas tu kita ada prisma, 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 prisma. So dia ada lima permukaan rata, enam bucu, sembilan sisi dan kosong permukaan melengkung. Lepas tu kita ada sfera. S-F-E-R-A. Sfera. Kita ada kosong permukaan rata. Bola mana ada permukaan rata kan? Bucu tak ada juga. Sisi pun tak ada. Tapi dia ada satu saja permukaan melengkung. Okey. Tengok nombor empat. Yang contoh tu prisma kan. Tu kalau yang gambar A tu dia jadi bentuk apa tu?
Kubot, tanda karai. Yang B tu dia jadi bentuk apa? Piramid. Yang C tu jadi bentuk apa? Kubus ataupun dikenali sebagai daduan. Yang D tu bentuk kon. Yang E tu bentuk silinder. Okey, untuk nombor 5 A dan B. Cuma ada soalan yang tinggi. Okay. Yang B. Okey. Dah. Dah lukis? Loh. Pani nak mengira. Mengira lah. Yang korang paling suka. Dah, semua dah. Okey, ini semua formula untuk buat perlukaan. Okey, tak perlu hafal tapi kena tahu gunalah. Sebab dia akan bagi dekat muka surat depan. Okey, itu nanti.
Tu saya takkan lupa. Buat pembukaan. Kalau masak sendiri. Nah, baru. Eh, buka kan dulu lampu tu. Dia memang lah kalau kita apa pun minggu dia memang tak boleh dekat dengan kepala kepala kita tu. Ini ada untuk ada yang kita kena buat. Ha, lima lapan. Yang sebelah sini. Jangan tu dia halus-halus tu besar-besar sikit. Ha? Ya, yeah, ya. Yeah. Kalau satu kedua.
Dah. Periksa akhir tahun, awal bulan satu katanya. Sebab budak perempuan dah tahu awal bulan satu. Lama lagi dah pun. Awal bulan satu. Belum SPM. SPM 29 bulan satu. Tak apa, kita kena habiskan sebelum bulan 11. Dah. Ada orang yang lebih suka hafal atau pulang pada masing-masing lah. Macam saya ada yang saya hafal, ada yang saya tak hafal. Okey, dah. Okey, sediakan formula ni kat situ. Kita tengok muka surat 59. Soalan 59 tu, dia nak cari titik balik.
Okay, tengok. Mana kau pilih dia? Mana? Pai R pasti dua hit. Yang saya tulis kat sini tu formula luas permukaan. Tu isi padu. Tu soalan ni nak isi padu. Kalau ada pai, isi padu lah. Okay. So, pai dia 22 per 7. R dia? 25. R tu dia jari kan? Jari dia bawah. Jari dia? Jari dia? 5 separuh daripada ni kan? 10 tu apa? Haa. H? H? Haa 25. Okey, kita dah kereta. Jawapan? Biar dalam puluhan. 1,928 apa? 29. Kompanya dulu 40-an. Apa tu ikut 3. Ni formula dia. Mana? Okey. H. Pi R kuasa 2 H. Okey. 1 per 3. Pi dia 22 per 7. R. 7. 7. Darab 7. H dia 10. Okey. Kira. Satu tiga. Perpuluhan tiga. Tiga kan. Tapi yang tiga dua sebab perpuluhan. Tiga kan. Habis dua sebab perpuluhan. Okey. Yang ini formula dia. Prisma. Jadi bukan prisma. Dia ada bentuk terapis dia. Ni. Okey. So ada prisma ni. Ini prisma. Okey, ni kalau 5, 55, 50. Okey. Ni kita panggil sisi yang selari. Sebab tu dia ada formula 1 per 2 darab A tambah H darab WL tu. AH ni. So, 1 per 2 darab 5 tambah 10. Okey. Apa maksud WL tu? Ni. 4. 4 ni tinggi. Tinggi untuk ni. Darab dengan tinggi bentuk ni. Okey, tu berapa? 300 kan? Sentimeter bagi. Jadi dulu kita patah balik. Jadi kita dah patah padam dulu sambil. Untuk surat ini menang.
Dah. Belum. Dah. Warna itu. Okey. Muka surat 56. Oh, itu okay. Bentuk kod. Apa formula dua, apa formula dua tingkat dia? Pi R kuasa 2 tambah Pi R S. Okay. Okay. Pi 22/7 kan ni suruh guna. Ada berapa R dia? 7 kuasa 2. Okey, ni kena kurungkan pi 22 per 7 R 7 S dia ni sini. Tinggi sendeng berapa? 21. Okey, kira 816 cm per segi. Okey, seterusnya bentuk apa tu? Sfera, apa formula dia? 4, pi R kuasa 2 kan? Okey, 4, pi dia gantikan dengan 3.142, R dia dia suruh gantikan dengan 15. Okey, kira dapat? Okey, sentimeter persegi. Okey, C. Bentuk prisma. Apa formula untuk prisma? Okey, saya mungkin dahulu. Sebab dia ada banyak filter. Yep. Kalau isi padu, cerita dia dah habis. Sekejap je. Tapi kalau prisma, cerita dia panjang. Yang pertama bentuk ni. Ni bentuk trapezium. Kalau lipat atas lipat. So bentuk trapezium ni ada depan dan belakang, nampak? Nampak depan dan belakang. Tengok. So formula dia 1/2 darab hasil tambah macam sana tadi. 4 tambah 7. Darab tinggi 4. 1/2 darab 11 darab 4. Itu dapat. Dapat berapa? Dapat berapa? Okey. Seterusnya, permukaan depan ni. Bawah 8, tepi 5 nampak? So, 8 darab 5, 40 kan? Tapak. Ni tapak dia nampak ni, tapak dia. Okey. 7 darab 8. 56. Okey, yang ini kita kena darab 2 sebab ada depan, ada belakang. So darab 2 tu nampak 44 kan? Okey lagi, ni tepi.
4 darab 8. 4 darab 8. 4 darab 8 berapa? Yang terakhir atas ni. 4 darab 8. Sekali lagi. Dapat? 30. So, tambahlah semua tu. Nah, yang ini panjang. 44 tambah 40 tambah 56 tambah 32 tambah 32. Okey, kira. Ya? 204. Seterusnya bentuk silinder. Apa formula bentuk silinder? Kuantum tambah pi r cube. 2 pi r kuasa 2 tambah 2 pi r t ataupun g dalam Inggeris. So dalam gambar rajah tu dia punya pi lah. 3.142 kan? Dia jari ni berapa? 6. Haa, 12 bahagian 2 kan? Jadi tambah. Dia 6. H dia tinggi dia berapa? 28. 28. Okey, dapat berapa ni total? Ibu 281 9 9 3 9 4 lah. Okey, bentuk yang terakhir lalu ada 6 permukaan yang sama betul? Ambil satu je. 4 darab 4 kan? Okey, 4 darab 4 16 kan? Ada berapa permukaan yang sama darab 6? So total dapat jawapan 96. Semua tu bergantung pada bentuk tapak dia. Bagi yang satu nanti kau berani sikit kan soalan ni. Terima kasih.